Hello Earth, welcome back with me and the CE300 and we are the Earth. Oke, 300 CE, gue salah ya. Oke, jadi ini mobilnya udah beres akhirnya, mobil favorit bokap gue. Ini 300 CE yang kemarin kita restore luarnya dan beberapa karatnya dan yang tadinya hancur udah bener semua. Dan gue bakal bahas speknya satu-satu ya guys. Oke, jadi ini 300 CE manual yang ternyata kemarin thank you banget yang udah komen. Jadi 300 CE itu emang ada yang manual setelah gue research lagi dan kemarin ada yang komen. Nah, bedanya itu ada yang kalau manual dilihat lagi dari joknya. Joknya ikutan nggak elektrik. Kayak gini. Ini joknya nggak elektrik ya guys. Dia joknya manual juga. Jadi ini memang asli manual. Gue juga belum ngerti sih. Kalau ada salah lagi ya maafkan. Karena balik lagi gue bukan anak Mercy ya. Terus ini asli manual dan udah banyak beberapa part yang dirubah. Pertama tuh dari front face-nya ya. Ini udah lampunya udah ganti yang US, ini mahal banget katanya lampunya. Dan udah pakai wiper juga, ini aktif. Ini lampunya US, bedanya di sini. Terus frame plate-nya juga ada pakai yang US. Ini juga salah satu barang langka ya. Ini US punya nih. Jadi aslinya kan kalau plat nomor US gini. Dan kalau Euro tuh panjang. Makanya kalau yang US dia dikasih frame lagi kayak gini. Ditutup sih yang Euronya, jadi pas banget platnya segini, nggak ada bolong gede banget dari si Mercy ini gitu. Terus pelek pakai AMG multi-piece, dia ini asumsi gue two-piece ya, karena yang bautnya yang ini nembusnya di dalam. Feeling gue kayaknya ini face-nya doang yang bisa dilepas. Kalau ada salah korek ini if I'm wrong lagi. Terus body molding udah kepasang semua. Tadinya udah kacau nih, udah kita benerin. Terus, ya ini nggak ada pintu belakang karena CE. Terus di belakangnya emblem kita udah pasang semua dan emblem ini di kiri ya. Gua kemarin research, kalau ada yang salah komen lagi aja. Kita tetap terima komenan kalian. Terus ini plat nomor udah kepasang, frame-nya baru. Ini juga udah kepasang semua. Dan kalau kalian lihat bagasinya juga udah rapi. Dan banyak spare part. Pertama ini spare partnya lagi yang lain. Terus ini lampunya yang kemarin pecah nih. Pecah sih sebenarnya framingnya doang ya. Cuma orang nggak mau, tetap harus ganti baru semua. Bumper juga ganti baru. Terus kalau ini emang item bawaannya ya, kita nggak cat lagi. Terus untuk interior juga udah kita pasangin semua. Cuman emang nggak ada perubahan di interiornya. Cuma ada emblem AMG aja di situ dan karpetnya masih asli Mercy ya guys. Nah ini yang gue bilang nih joknya manual gak elektrik ini. Terus gue mau coba lagi mana nih, oh gue lupa ya. Oke, di kiri ini joknya juga masih original. Terus seperti biasa pasti ada stiker-stiker begini AMG segala macem. Ini favoritnya dari si Om Ferdi. Sama seperti kijangnya kemarin juga ada ya. Jadi ini modifannya udah sama. Ini kita tinggal setel lagi pintunya. Karena mungkin ini agak susah nutupnya, nanti kita harus setel lagi. Karena ini setelannya belum kita rubah dari pertama mobil datang ya. Jadi si mobil ini kita nggak lepas-lepas pintunya. Dan ini plat nomor kita harus benerin. Masih kendor nih. Sekalian gua QC ya. Terus mesin, kita udah rapiin juga mesinnya. Ini kenapa sih gua masih bingung nih. Tolong komen dong, belum ada yang komen. Ini kenapa sih spion kiri lebih pendek dari spion kanan? Gua masih kepo. Tolong, tolong banget. Kalau bokap gua cuma ngomong ya aslinya begitu deh Mercy ya, gua enggak bisa ngomong lagi sih, susah. Oke, ini nyariknya dari sini. Tarik, gue hobi banget nih lagi kecil. Gak bakal lupa. Oke, jadi dalaman mesin kita udah poles semua. Ini gak dicet, tapi kita poles. Yang dicet ini. Ini si filter udaranya kita udah cet hitam gloss. Ininya kita doff.
Terus ininya hitam gloss lagi, dan ini untuk tutup businya, tutup coilnya itu gua nggak tahu sih ya warna aslinya apa, mungkin hitam dove ya. Cuman gua prefer di chat silver sih, ini kayak gini ya, jadi kelihatannya lebih clean aja gitu, jadi ada warna ya. Terus ditemenin sama nih si cover olinya, yang tutup olinya yang AMG. Jadi kalau gua lihat kan AMG itu kan one man one engine, biasanya dia warna silver mesinnya dan ada tanda tangan gitu. Tanda tangan sih yang build si mesinnya ya. Misalnya C63 apapun itu, si mesinnya pasti one man one engine. Nah, itu silvernya tuh yang bikin mahal gitu. Jadi gua masukin di sini nih silver. Jadi keren banget. Oke, ini deadland segala lengkap banget. Oke, jadi intinya mobil udah beres semua. Gua demen banget nih mobilnya, keren banget. Dan mungkin gua kemarin ada asumsi yang salah ya, karena waktu itu kebetulan ada salah satu anak Mercy juga datang ke sini yang biasa di sini modif juga, bilang nih kok CE manual jarang. Jadi mungkin sebenarnya ini salah satu mobil manual yang jarang ya, CE manual yang jarang gitu, karena mungkin CE banyaknya matic, dan untuk tahun segini matic kata gue jangan deh. Karena untuk tahun segini kalau lu pakai matic ya, maticnya pasti nggak belum sebagus matic zaman sekarang gitu. Jadi pilihan tepat lah beli yang manual. Kalau jok elektrik gampang, tinggal ganti jok elektrik. Kalau manual convert lebih pegel lagi lo. Kalian aja deh. Kalau mau pakai joknya EQP gitu yang baru, keren juga kayaknya. Cuman ya kalau ini udah period korek semua, semuanya pada tahunnya. Dari segi pelek, bumpernya yang US segala macam itu udah pas di periodenya, area period korek ya, korek period pokoknya. Keren banget. Dan ijonya ini juga ijo asli Mercy-nya, ditemenin sama tutone ini. Jadi gue suka banget nih, pokoknya ini kombinasinya pas banget. Untungnya bukannya warna coklat, gue kalau coklat udah bosen banget ya, mungkin karena dulu bokap gue pakai. Ijo ini tuh bener-bener wah gila, keren banget deh guys. Gue gak suka ijo, tapi ini pengecualian, ijo keren banget. Dan udah kita do serapih mungkin, tadinya udah di ruang coating ya, cuman berhubung kita banyak antrian poles, langsung dihajar ke depan lagi, langsung moles lagi strada tuh yang baru kelar cat. Jadi sorry banget gue gak review di sana, tapi ini mobil udah fix, udah poles semua, udah polish, tinggal sebelum ownernya ambil nanti hari Sabtu kita wax lagi sekali gitu. Jadi yang buat kepo-kepo, cek aja langsung ini di Instagram Earth Premium atau cek 7 Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan lupa juga 50k subscriber nih. Kapan nih gue bisa motong-motong lagi nih mobil nih, tolong banget. Gue udah gatel banget pengen lanjutin project gue, jadi tolong subscribe ya guys, dikit lagi nih, dikit lagi banget gua punya alasan lagi buat potong-potong CV gua, karena ya sekarang mobil gua kayaknya teronggok, terabaikan, abandon gitu. Mendingan kita hajar lagi, yang pasti sih ya gua abandonkan dengan rapi akhirnya, karena kemarin foto-foto walaupun saya skirt lepas lagi. Karena ya gua gatel sih sebenarnya, jadi gini, mau dikit Saber FD nggak segondrong ini, cuman karena kemarin gua udah abis banget di sasis, gua dikitnya belum nempel, jadi ya udah gua tambahin gondrongnya. Jadi tenang aja, kalian yang mau beli body kit Earth Cyber Civic juga nggak bakal segondrong ini, dan kalian tetap bisa pakai daily guys gitu. Oke, balik lagi ke CE, mungkin ya ini salah satu restorasi ya yang gua suka ya, karena mobilnya tetap rapi clean semua, kayak kijang itu juga kemarin rapi. Yang pasti kalau gua lebih prefer ke modifikasi yang period correct, karena bakal enak banget gitu dilihatnya, nggak ada yang mobilnya jadi satu kesatuan gitu, nggak yang kayak oh menonjolnya di peleknya atau apanya. Ini mobilnya, iya mobilnya menonjol gitu. Jadi kayak enggak, misalnya taruh kata ini kita pasangin roti foam gitu ya, roti foam yang baru, terus di camber segala macem, yang jadi dilihat sama kalian pasti si pelek sama cambernya. Kalau ini ya dari CE nya sendiri udah menonjol, terus peleknya juga rare, dan ini satu part semua AMG semua, jadi gokil, keren banget guys. Oke, jadi mungkin today topic begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.